Di mana bukti mengatakan Islam tersebar dari peperangan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video lepas kita dah dengar cerita tentang hikmah adanya kiblat kepada sekalian muslimin. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. Insyaallah pada video kali ini saya akan kongsikan 4 fakta yang menunjukkan Islam tersebar dengan seruan dan bukan dimulai dengan peperangan. Jom kita ambil tahu sama-sama. Fakta pertama, jika kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan seruan dakwah secara sendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidak menggunakan sebarang senjata dan juga tidak mempunyai harta benda untuk mengumpah orang supaya menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam. Seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diterima melalui pintu hati yang terbuka dari kalangan para pembesar Quraisy. Sebagai contoh, Saidina Abu Bakar, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha ibn Zubair, Umar Al-Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Berdasarkan fakta ini, dapat dilihat Islam tidak tersebar melalui peperangan. Fakta kedua, ketika kafir Quraisy menindas sekalian orang Islam di Mekah, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut Islam dalam keadaan yang sangat lemah. Ketika itu dapat lihat wakil dari Yasrib dari kalangan Aus dan Khazraj datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput serta melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua dan menganut ajaran Islam secara total. Bukan setakat itu sahaja, sekalian penduduk Yasrib juga diajak untuk memeluk agama Islam. Jadi di sini kita dapat lihat penyebaran ajaran agama Islam di Madinah ataupun Yasrib juga bukan secara kekerasan, apatah lagi secara paksaan. Fakta ketiga, merujuk kepada ketika mana kerajaan Abbasiyah merupakan tampuk khalifah di dalam kerajaan Islam. Maka waktu itu kita dapat lihat tentera salib telah melakukan serangan terhadap kerajaan Islam Abbasiyah. Namun segalanya menjadi terbalik. Pada peringkat mula, tentera salib datang untuk menghapuskan agama Islam. Namun mereka pula tertarik dengan ajaran Islam. Perkara ini ada direkodkan di dalam peperangan Hittin antara Salahuddin Al-Ayyub dengan tentera salib. Ahli sejarawan Kristian telah mengatakan bahawa ada 6 orang panglima salib kerajaan Baitul Maqdis ketika itu telah dirasuk syaitan pada malam pertempuran Haitin. Lalu mereka telah memeluk agama Islam dan bergabung dengan tentera Islam tanpa ada paksaan dari pihak Islam sendiri. Jadi fakta ini tak dapat disangkalkan lagi bahawa Islam tidak memulakan seruan Islam dengan peperangan, tetapi atas kerelaan untuk memeluk ajaran Islam itu sendiri. Fakta yang keempat, jika kita perhatikan, ada satu kurun di mana kerajaan dunia telah menghadapi serangan tentera Mongol yang sangat kejam. Kekejaman Mongol ini seperti ribut taufan yang melanda sesuatu kawasan. Mongol ni bila buat serangan, pasti sesuatu kerajaan akan menghadapi kehancuran seperti musnahnya istana, tempat ibadah, pasar-pasar, bahkan perpustakaan yang menyimpan khazanah ilmu juga menjadi mangsa kehancuran dari serangan Mongol ini. Kisah serangan Mongol ini dapat dilihat di dalam lipatan sejarah Islam, di mana pada tahun 656 Hijrah, kerajaan Abbasiyah telah digulingkan oleh Mongol ini. Di situ juga kita dapat lihat khalifah serta ahli keluarga dan rakyat dibunuh dengan kejam oleh tentera Mongol. Namun begitu, jika kita perhatikan, selang dari beberapa tahun kemudian, sejarah menunjukkan bahawa bangsa Mongol ini telah terpikat dengan ajaran Islam. Perkara ini ada disebutkan oleh Sir Thomas Arnold dalam catatannya menyebutkan, tidak tersua dalam sejarah Islam bencana dan malapetaka yang lebih kejam dan ganas daripada serangan-serangan bangsa Mongol. Bala tentera Genghis Khan mengalir bagaikan banjir dan melanda kota-kota Islam serta menghancurkan peradaban kebudayaannya. Tetapi tidak selang beberapa lama, agama Islam telah bangun kembali dan tersebar semula dari kehancuran itu. Jadi di sini kita dapat lihat di mana bukti mengatakan Islam tersebar dari peperangan. Jadi sama-sama kita fikirkan.